Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farzana. Welcome back to Duana Channel TV. Terima kasih kerana dah klik video ni. Kepada yang dah subscribe, thank you very much. Bagi yang belum, korang bolehlah pergi sebut button merah dekat bawah tu dan jangan lupa aktifkan notifikasi di sebelah dia. Berdasarkan thumbnail dan juga title untuk video kali ini, hari ini saya just nak sharekan pengalaman saya bersekolah di MRSM. Tanpa membuang masa lagi, let's go. Okay, so saya start daripada waktu daftar sekolah lah. Okay, macam korang tahu, saya batch 2008. Saya rasa saya dah mention saya batch 2008 ni dah berapa kali dah agaknya. Jadi, kita orang bersekolah pada 17 hari bulan 4 2021. Kita orang daftar masuk ke MRSM. So basically memang excited tu, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Bila kita orang dah start orientasi tu, bila saya dah penat, barulah saya rasa macam dah start homesick tu datang. Dah ada perasaan sedih tu. Dah rasa macam aku nak balik rumah. Ha, macam tu. Perasaan yang macam tu lah. Macam sekolah saya, kita orang masuk 17 hari bulan 4 dan kita orang orientasi selama 5 hari. So, 22 hari bulan 4, kita orang dah start bergerak ke blok akademik. Kita orang dah start belajar. Kita orang dah start aktiviti Cat 1 kita orang. Jadi, waktu 22 hari bulan 4 tu barulah start macam dah jumpa kawan, kan? Nextnya saya just nak cakap kat adik-adik. Okay, saya just nak cakap dekat pelajar tingkatan 1 tahun 2022. Kalau korang dapat masuk asrama ke apa nanti, korang kena tahan waktu minggu orientasi je lah. Lepas dah habis minggu orientasi, InsyaAllah lah korang takkan dah rasa homesick tu. Sebab korang dah akan jumpa kawan macam saya lah. Macam saya, waktu minggu orientasi tu memang tak jumpa kawan. Saya pun berkawan dengan kawan-kawan satu cube je. Sebab kita orang kan satu dorm. Ada dua cube, tengah-tengah tu bilik study. So, meja study. Saya berkawan waktu orientasi tu, of course saya berkawan dengan kawan-kawan yang cube sahaja. Lepas tu bila dah start 22 hari bulan 4, waktu hari Isnin tu kita orang dah berpuasa. Kita orang dah start berpuasa. Dan waktu Isnin tu kita orang kawan ketua dorm saya, dia dah start kenalkan cube A ni dengan cube B. So kita orang dah start rapat, kita orang dah sahur sama-sama, berbuka sama-sama, pergi blok akademik sama-sama, belajar sama-sama. Jadi kita akan rasa macam hubungan tu rasa lebih erat lah waktu kita dah start pergi ke blok akademik tu. Ada satu peristiwa di mana malu nak cakap, tapi tak apa, kita nak fun-fun je kan. So saya akan beritahu je lah. Peristiwa dia adalah curi kicap. Yes. Macam korang macam curi kicap, ya Allah, kenapa? Okay, sebenarnya kita orang bukan curi kicap pun. Kita orang just macam ingat ke itu kicap DS. So kita orang ambil je lah kan. Rupanya tu kicap sini eh. Risau. Risau. Tu risau. Okay. Memang serius. Takut gila waktu tu sebab kita orang dah ambil, dah letakkan dekat nasi. Waktu tu berbuka. Kita memerlukan kicap untuk berbuka. So kita dah letak-letak. Dah letak kat nasi semua. Dah pulangkan balik kicap tu. And then sini tu pandang je kita orang. Kita orang macam, okay, ada something wrong ni. Lepas tu dah naik dorm kan, dah lepas almut semua tu, kita orang pun berbincang. Katalah macam, kita orang bukan berbincang, kita orang like macam cerita balik lah macam, aku rasa tu kicap sini lah, bukan kicap DS. Sebab waktu tu kicap jalin. Okay, bila kita duduk dekat dalam dorm tu, baru kita terfikir macam, kicap jalin. Kicap jalin. So, kicap DS ni, dia dalam botol, botol biasa tau. So dia bukan botol yang ada jenama ke apa, bukan. Dia just botol biasa je. So kita akan terfikir macam, okay, ini kicap sini, bukan kicap DS, okay. Serius waktu tu kita orang gelabah gila. And then kita orang like macam, takpelah, benda dah berlalu kan. Sebab sini tu pun tak cakap apa pun kat kita orang. Dia just pandang je. Kalau korang nak tahu, di MRSM ni, tak tahu lah kalau MRSM lain. Kalau macam MRSM saya, kita orang ada bazar. Bazar tu bazar Ramadan lah. Tapi macam tak je lah bazar Ramadan macam korang tak boleh lah nak expect bazar Ramadan sebesar-besar. Korang jalan pun sampai berpuluh korang jalan, tak je lah. Di bazar Ramadan dekat MRSM ni like macam dua ke tiga gerai je. Okay, gerai pertama jual ayam, gerai kedua jual air, gerai ketiga mungkin jual kebab. Macam tu. Dia sikit-sikit je gerai dia. So bulan puasa ni dah habis dah bulan puasa semua ni dalam sebulan. And then kita orang dah boleh PB, pulang bermalam untuk cuti raya. Lepas tu kita orang punyalah PDPR sampailah bulan 11. Bulan 11 kita orang dapat masuk balik ke sekolah. Sebenarnya bila dah duduk dekat dalam asrama dah bulan 11 ni kan, kita dah kali kedua kita masuk,
takkanlah nak homesick lagi. Come on guys, kita takkan homesick dah sebab kita dah jumpa kawan, kawan-kawan dorm semua. So kita takkan rasa homesick itu. Itu benda yang seronok lah. Kita buat semua benda dengan kawan-kawan. Jadi kita takkan rasa homesick, takkan teringat, eh, mak aku kat rumah tu macam mana lah dia. Dia pergi mana lah pagi ni? Tak ada, tak ada. Tapi itulah macam saya kata, saya buat video ni pun sebab ada peristiwa. Ah, kita orang masuk asrama 2 kali lah. Maksudnya kan, ha, bulan 11 ni kita ada lagi peristiwa. Ha, yang peristiwa pertama tadi, curi kicap. Ha, ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua, beberapa orang daripada pelajar MRSM kita orang ada yang positif COVID. Saya tak nak bagi tahu form berapa yang positif. Saya tak nak bagi tahu berapa orang yang positif. Ha, tapi yang bestnya, kita orang kena kuarantin dalam dorm. Itu part yang paling best. Kita orang dapat kuarantin dalam dorm. Di mana bila kita orang dapat kuarantin dalam dorm, kita orang tak perlu pergi ke blok akademik. Kita orang PDPR. Boleh faham tak maksudnya? Kita orang duduk kat asrama. Kita orang duduk dekat maktab. Tetapi kita orang PDPR, maksudnya kita orang duduk dekat dorm lah. Startnya, mula-mula waktu tu form 3 diorang tak kena COVID lagi. Jadi tak ada batch diorang kena quarantine lagi. So diorang tak ada pakai gelamping lagi lah. Jadi diorang ada helpers, kot tak salah saya, helpers form 3, diorang yang tolong hantarkan makanan. Diorang datang kat depan dorm kita orang, form 1, diorang letak makanan lah. So kita orang just buka pintu, ambil makan dalam dorm. So tak jelah nak pergi DS ke, nak turun, nak bersiap-siap pergi DS, tak ada. Ada suatu hari tu satu maktab kena kuarantin. Jadi bila satu maktab kena kuarantin, tak ada dahlah helpers yang tolong ambilkan makanan hantar depan dorm. So kita orang diberi bakul dobi. Kita orang memang dah ada bakul dobi. So bakul dobi tu memang function gila waktu tu. Bakul dobi tu kita orang kena hantar dekat, apa orang kata, meja batu mau, adalah yang dekat depan asrama tu kan. So kita orang kena letak dekat depan tu, and then nanti cikgu-cikgu akan susun-susun makanan dalam bakul dobi tu. Bakul dobi tu bukanlah seorang satu. No, kita orang bakul dobi tu diikut dom lah. Jadi kita orang satu dom, satu bakul dobi. Jadi nak cakap makanan waktu kuarantin tu, ada yang sedap, ada yang biasa-biasa kan. Yang sedapnya waktu kita orang makan ikan keli. Ikan keli adalah favorite food satu maktab. Okay, mungkin ada juga yang macam risau lah kan. Contoh kalau positif COVID ni, kalau ada yang positif COVID, diorang diasingkan ke ataupun diorang duduk sekali dengan satu dorm? No, yang positif COVID ni diorang diasingkan. Yang ada simptom pun diorang diasingkan. Alhamdulillah lah, kita orang punya guru-guru maktab mengambil langkah-langkah yang sepatutnya dia ambil. Okay guys, so saya rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video kali ni macam pendek ke, ataupun korang rasa macam alah pengalaman dia ni sikit ni, saya ni baru form 1. Okay, saya baru form 1 and saya baru bersekolah dekat MRSM tu baru 2 bulan. Saya bersekolah dah lama, cuma duduk dekat asrama tu baru 2 bulan. So tak adalah peristiwa yang banyak sangat berlaku dekat saya. Kalau korang nak video rutin harian ke apa ke, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya buat, tapi saya kena kumpulkan maklumat dululah. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Kalau korang rasa video kali ni best, please, please, please consider to like and subscribe. Jangan lupa share kat kawan-kawan korang, and see you guys on the next video. Bye. Assalamualaikum.